selamat sore, selamat beraktivitas. Kembali lagi di channel ASP Project. Dan ini saya mau menepati janji saya untuk mereview Honda Beat Street 2020 dengan model touring, tapi ini belum saya tinggikan. Masih dengan turbular buatan sendiri. Ini seperti ini. Nah, kita nanti mau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Mungkin kawan-kawan subscriber masih bingung gimana caranya pembuatan ini, berapa detailnya nanti kita ulas. Dan ini saya buat videonya di depan rumah. Depan rumah pas. Niatan mau cari view belakang itu yang sawah persawahan atau gimana gitu, tapi nggak ada waktu, terpaksa ya di rumah saja buat video sendiri, tanya jawab sendiri. Ini nanti saya ulas turbular custom saya sendiri. Kemarin ada yang tanya di Facebook, di Instagram, sampai di YouTube, komentar nanti saya bacakan lah ya. Sebelumnya ini saya mau terangkan atau saya jelaskan di sini pembuatan video ini, pembuatan turbular saya itu selama bulan Ramadan. Pertama kita mulai ini tiap malam habis taraweh, kegiatan ini ceritanya buat turbular. Kemarin udah ada yang ngopi, yaitu teman dari Facebook juga sekomunitas, tapi Jawa Barat kalau nggak salah itu. Nanti saya kasih tahu gimana bentuknya itu. Saya tanyain juga dari mana Mas dapat inspirasinya, katanya dari YouTube. Sampean Mas oke, siap, dan kemarin udah izin. Ya, sebelumnya ini dari uploadan pertama saya di Instagram banyak yang menanyakan. Ini dari Mas Street Gugun, keren bro, di BS 2020 belum aneh lihat pasang tubular, siap. Spek berdepan pakai apa, nanti kita ulas di video. Mas Joko dari Karanganyar, mantap AE mana Mas, ternyata tetangga sendiri. Mas Iqmal 026, custom atau pesen jadi bang betul bulannya? Ini buat sendiri, custom bang. Dimana pesen tuh bulannya? Buat sendiri dari Bang Pembula Fullpack bosku. Tubularnya beli di mana bos, custom sendiri atau buat sendiri bang? Nah, ini juga ada DM-an dari Mas Fahmi menanyakan setir atau stang. Setirnya sudah diganti stang fastbar Mas. Ya sudah Mas, sudah saya jelaskan dan saya kasih cuplikan video motor saya kemarin. Terus dari Mas Dwi Cahyo, kemarin bang mau nanya itu stangnya ganti merek apa. Kemarin saya beri tahu itu Protaper Evo, sebenarnya belum pakai Protaper Evo karena saya memberikan contoh biar beli yang lebih bagus. Ini teman youtuber juga, tubular beatnya rakitan sendiri om, ya rakitan sendiri. Ini dari Mas Aan, kita juga menanyakan tubular sang fotografer. Oke siap, siang bang, mau tanya tubular beat itu buat sendiri atau beli jadi? Dan ini dari Facebook, dan alhamdulillah sudah ada yang duplikat, ternyata tubularnya juga berinspirasi untuk kawan-kawan subscriber.
Ini dari Bandung, Jawa Barat. Ya, ini customnya. Ada yang berbeda juga, tapi ya. Ini ada post step, sini ada post step. Ini enggak masuk ke dalam. Tapi ya alhamdulillah mirip, tidak ada yang duplikat seperti ini. Mantap ya, ini ke setang dulu ya. Model touring ini pakai KW nya Protever Evo saya, tapi ini juga ada mereknya, yaitu di sini pakai Fast Big. Ya itu, ada yang tanya gimana mas masangnya, gimana proses pasangnya. Kalau saya mau ngasih apa itu tutorial lagi cara masang setangnya, mungkin belum bisa soalnya lama juga. Ini protol deck juga untuk narik kabel. Kemarin ada yang nanya, saya udah beli Protever Evo bang, tapi kok nggak bisa dipasang. Ya solusinya gini, jadinya kalau Bitstreet 2020 kan yang udah CBS, mungkin yang 2019 udah CBS mungkin ya, itu terpaksa ngelepas CBS-nya. Ini kita lepas CBS-nya ya. Kalau nggak bisa ngelepas sendiri, bawa ke dealer service aja. Nanti tolong sama tukang servisnya untuk dilepaskan CBS-nya. Ada yang tanya juga, bisa dipasang CBS lagi apa nggak kalau udah pakai Protever Evo atau yang lainnya yang stangnya udah diganti? Tadi itu dapat saran dari teman dari Madiun, itu dia pakai CBS masih bisa dipakai CBS-nya, nggak kayak punya saya ini yang slong, apa yang nggak slong ya, longgar. Nah, kalau punya saya ini segini udah ngerim, jadi ada slongnya segini kalau CBS-nya dilepas. Tapi alhamdulillah aman, sudah touring ke Jawa Tengah juga dua kali, hampir empat, malah empat kali kinan kesana. Itu kalau punya teman saya Madun itu dipasang pakai olor Supra. Olor Supra kan lumayan panjang, bisa Supra yang baru 2020 juga. Itu saya juga itu ya, nambah pendinginnya, peningginya maksudnya, soal ini kan besar, orinya ini kecil. Ini orinya kecil, kalau dipasang yang Protever Evo apa yang lainnya itu nggak bisa. Kasih dudukan bawaannya stang, atau beli di variasi itu ada. Terpaksa kawan-kawan itu ngelepas deck depan semua, narik kabel ini. Di sini ada sisa kabel, kalau masih standar itu sampean tarik bisa, masih bisa. Seperti ini, nanti ini agak narik, tapi ini ada longgarnya, kabel rem ada longgarnya, nggak apa-apa, masih aman. Ya mungkin itu saran saya kalau mau ganti stang Protever Evo atau yang lainnya, atau kayak punya saya ini Fast Big. Lanjut ke tubular. Kalau tubular kemarin udah saya upload video tutorialnya. Ya mungkin tutorialnya mohon maaf itu apa ya, nggak sempurna. Bagi saya juga nggak sempurna, soal juga kepaksa banyak yang tanya gimana buatnya, dimana buatnya, itu custom sendiri dan itu foto-foto dokumentasi sebenarnya.
dari sisi kiri dulu ya. Nah, ini saya buatnya ukurannya udah saya kasih di tutorial, ini tinggal reviewnya. Ada yang udah copy paste atau duplikat, tapi bentuknya beda. Karena juga dia nggak buat sendiri, pasrahkan tukang las. Dan seperti ini bentuknya, detailnya. Ini agak masuk dari depan sini, kan nggak sejajar ini. Ini nggak sejajar dengan ini. Ini agak masuk miring, ya kan? Kalau ini tuh sebenarnya bukan variasi, tapi ini kehabisan bahan. Sebenarnya mau saya buat kunci di sini sama yang ini. Nanti kita las di sini. Kuncian di sini. Bawah sini. Seperti itu setelah depan soknya saya tinggikan. Niatan mau saya tinggikan, tapi masih ingin menikmati standar dulu. Dan ini saya pakai baut, mur baut 12-an. Kalau tutup ini belinya di toko besi. Ini kalau di Ponorogo, di rumah saya ini harganya 2.000. Ini panjang sebenarnya, dan saya potong segini. Ini potongannya, kelihatan potongannya 2001. Ini bentuknya nyudut ya, ini nyudut ikut lampu di tengahnya ini. Ini nggak pakai ukuran saya kemarin, cuma ngarah-ngarah aja. Sama juga ini pakai baut juga 12-an. Yang ini juga pakai baut 12-an. Bentuknya nyudut juga, ini nyudut ke sama. Kalau belakang kunciannya seperti ini. Nah, ini agak maksa ya, kemarin beli di pasar Lowakan atau toko variasi ada. Ini sebenarnya kan buat di sini, cantolan di sini, tapi saya lepas, saya ambil emasnya ini aja, cantolnya ini aja. Ini saya klaim gini aja buat ya buat apa cantolan kalau belanja. Bingung saya. Ini melengkung, ini pakai baut saya kuncian, nggak pakai las. Ini saya baut, sini saya baut, ini saya lubangin bautnya di dalam, ini mainnya. Dari belakang, kalau sini sama juga, ini saya buat nyudut gini, agak nyudut, nggak sejajar sini, biar kuat belakangnya. Gini, kalau di sini takutnya ini nanti kalau dicat sini bengkong. Ini harus kalau punya teman yang di Facebook yang udah duplikat itu lurus ini, lurus ini. Tapi saya buat bengkong sini, soal buat ini kalau dipijak nggak bengkong, kalau di sini kan rawan nanti. Ini kemarin arah-arah dari deck itu cuma saya ukur pakai jari ini sebenarnya segini, sama juga di sini juga segini, sama. Sebenarnya buat ini kemarin ukuran tidak akurat kalau saya, tapi panjang itu udah akurat. Ukuran semua besinya akurat, cuma jarak decknya yang saya itu arah-arah aja, pakai feeling. Kenapa rapi? Soalnya buatnya itu enggak cepet-cepet,
buatnya pelan-pelan, soalnya hampir satu bulan juga, satu bulan Ramadan itu lebaran saya pasang, baru saya pasang dan belum saya cat kemarin. Nah, mungkin seperti ini bentuknya dari samping, seperti kuda laut. Seperti ini dari samping lebih jelasnya. Kemarin juga ada yang pesen dari Riau, dari Kalimantan juga ada, tapi ya mohon maaf belum bisa mengiyani pesenannya, soal masih ya tanggungan kerja pagi juga. Kalau mau ngerjain saya malam juga takut jaga kesehatan juga, musim corona nanti sakit dikit corona lagi, ya enggak maulah. Lanjut ke spek bor saya, ini kemarin tutorialnya sudah saya share juga. Ini pakai Ninja FE 2000 Ninja FE 250cc. Ini yang imitasi detailnya ya. Ini saya kroak atau saya beli lubang segini biar enggak nempel ke sok depannya ini. Dan belakang ini saya potong. Sebenarnya kalau enggak dipotong juga enggak apa-apa, tapi ini saya potong, sengaja potong biar enggak kepanjangan. Sok depan masih standar. Ini beli variasi harga 45.000. Ini 65.000 sampai 75.000 spek bornya. Kalau ini 2.000 per murnya. Mungkin itu aja review pada sore hari ini. Ini juga mau maghrib, agak dadakan juga ya. Terima kasih kawan-kawan subscriber. Ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya nanti saya ulas di video selanjutnya lagi, ya kan? Nanti kalau ada upgradean di sini saya post, ada yang tanya tetap saya beri penjelasan, beri apa tutorialnya. Rencana juga ini tubularnya mau saya full sampai lampu. Nanti juga ada project lagi buat box belakang sama bracketnya juga. Ya mungkin itu saja video pada sore hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan share ke teman-teman kalian mungkin ya. Mungkin kalau bermanfaat. Kalau tidak ya juga gak apa-apa. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas. Salam satu aspal.